Hai, Assalamualaikum Bunda Bundi. Perkenalkan, nama saya Lydia Wi Family. Di vlog biasa atau sederhana ini, seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga sederhana di rumah pinggir sawah dengan dua anak. Dan insya Allah menyusul nanti tiga anak. Doa nih ya Bunda Bundi, semoga lancar sehat selalu sampai lahiran nanti. By the way, apa kabar Bunda Bundiku? Semoga dalam keadaan sehat nge, lancar rezekinya, dimudahkan setiap sulit. Amin. Seperti ibu rumah tangga pada umumnya, ya wis uprek di masakan nih, uprek di gombalan nih, uprek di rumah nih, uprek sama anak nih, kayak gitu ya Bun ya. Sama, di vlog kali ini juga begitu Bun, cuma untuk kali ini berbeda. Biasanya aku masak langsung ada yang bantu alias tak serahkan sama pembantu. Alhamdulillah pembantuku lagi mogok alias gak bisa nyala magicomku Bun. Ya wis, kembali ke waktu itu, awal-awal nikah masak manual alias masak di kompor Bun. Sebenarnya masak di manual atau di kompor kayak gini banyak metode nggih Bun nggih. Kalau orang dulu itu biasanya pakai kayak anyaman, terus di tungku, terus tinggal siram. Ada juga di dandang langsung dikukus sebentar, nanti disiram sama air panas. Laku pakai metode yang dulu wis mulai zamane bapakku masak no buat aku Bun. Di apa ini lek ngarani keroncong kalau di tempatku Bun, jadi di panci dikasih air secukupnya terus direbus sampai hampir pokok setengah mateng lah atau airnya habis, diangkat terus habis itu dikukus. Aku ambil metode kayak gitu Bun. Sambil masak, sambil jemur pakaian yang belum kering ya, seperti istilahnya sambil berenang minum air kayak gitu nggih Bun nggih. Kegiatan mak-mak kan ada wae, habis ini ya disambi ini, habis ini disambi itu kayak gitu. Ben cepet selesai dan enggak ngeruweti pikir. Itu kalau aku Bun. Sebenarnya sambil mikir ini Bun mau masak apa ya yang bisa dimakan semuanya, anak juga makan, suami makan, aku pun makan kayak gitu. Karena ya wis, karena punya anak kecil ya Bun ya, yang dek enggak mau pedes, sedangkan aku akhir-akhir ini Bun seneng banget yang namanya pedes. Jadi pengennya makan yang pedes saya, padahal wis disemprot mbak Pak Suwajo temen-temen, punya asam lambung, punya diare juga. Oke, sedang wis waras tobati pas itu tok, pas sakit tok. Kalau sudah sembuh ya wis mulai lagi. Bismillah, wis semoga sehat selalu nggih Bun nggih. Siapa yang sama Bun, tobat-tobat lombok alias pas momo pas pedese, lek wis pedese ilang balik meneh mangan pedes. Katanya tobat lombok kayak gitu. Adik sini alhamdulillah Bun, ini kenikirku yang dulu pernah tak jabuti karena sudah kering. Ini ada dek bawa-bawae, ada yang sudah tumbuh alias yang masih muda-muda tumbuh kembali kayak gitu Bun. Jadi ya wis, timbang mubadir semakin dipetik kan semakin subur, ya wis ngeramban alias ngerumput lagi makane Bun. Pengennya ini sambil di apa Bun, di dulit sama sambel kayak gitu, ya wis makan itu ae lah. Ini sebenarnya aku sambil balik ke dapur nggih Bun nggih, balik ke dapure buat ngaduk segoku alias nasiku yang tadi ndek panci. Kalau nggak diaduk dek gosong. Selain itu komporku juga istimewa Bun alhamdulillah, semoga ada rezeki buat beli kompor baru. Karena kompor itu sebelah itu apinya terlalu apa ya Bun, terlalu besar, jadi separuh besar separuh kecil kayak gitu. Jadi kalau masak itu kadang gosong cepetan yang sebelahnya kayak gitu gosongnya. Alhamdulillah ini sudah dapat kenikirnya, juga dapat lomboke buat nyambel. Lanjut habis itu ini Bun mau masukkan nasinya dek kukusan. Nah ini biasanya aku ngukus kurang lebih setengah jaman Bun. Kalau dirasa kurang nggih monggo dilebihkan 4-5 menit kayak gitu. Dan alhamdulillah Bun, ini karena tadi mau sudah tak ceritakan nggih Bun nggih, kalau komporku itu besar sebelah, jadi ya wis selalu ae gosong-gosong apa ya, kayak
pantate, maaf. Apa belakangnya atau sampingnya wajanku atau panciku kayak gini tuh dee gosong alias ada hitam-hitamnya. Tak bersihkan ya wis kompore kayak gitu lagi nanti menghitamkan lagi. Jadi solusinya sebenarnya bukan karena itu ya hitam-hitam, bukan karena aku nih jarang ngebersihkan bun, karena kompornya memang seperti itu. Dan semoga saja bisa ganti kompor yang seperti apa ya, yang lebih bagusan lah kayak gitu, amin. Alhamdulillah ini anak request minta telur bun, jadi ya wis tak gorengkan telur. Ini ada tahu beli 2000-an, jadi ya wis sekalian tak goreng kayak gitu bun. Tadi pas pas masukin nasi itu ada gosong-gosongnya dari bagian bawah panci tadi itu pun, itu aku suka banget, jadi mesti tak ikutkan kukus. Kalau dulu kata orang-orang tua dulu itu pun nggih, entah benar entah enggak walau alam, katanya kayak ini apa sih kalau di istilah ya, pokok yang gosong-gosong ini itu bisa buat tipes kayak gitu kalau orang tua dulu. Entahlah motifnya apa bilang gitu, di luar benar atau enggak, tapi memang aku suka lintipe ini pun, lintipe nasi gosong kayak gitu ya, tak kukus kembali tak makan, katanya ya itu tadi buat menangkal tipes. Tapi aku memang suka bun, jadi ya wis tak sisihkan terus. Kalau aku ae sing bagian gosongnya kayak gitu, soalnya ya selain suka ya wis kasihan juga masa disajikan ke Pak Su kayak gitu ya bun ya. Dan alhamdulillah ini sudah mateng bun nasiku. Lama banget gak makan masakan nasi yang seperti ini. Rasanya bedo bun, lebih apa ya, lebih enak kalau menurutku ya bun ya. Memang untuk anunya lebih lama masaknya, tenaganya, kalau lamanya sih enggak sih, tenaganya lebih banyak lagi karena ya biasanya dibantu Magicom, ya sini manual masak sendiri. Alhamdulillah tadi pas aku ngambili kenikir, Pak Su ternyata goreng ikan. Sebenarnya itu bukan ikan baru sih, ikan sore kemarin pas beliau masak lele, jadi tinggal diangetin paginya kayak gitu karena masih ada ya bun ya lauk sore kemarin. Aku lanjut nyambel bun lombok hasil metik tadi di sawah. Alhamdulillah ini sudah anu pun sambil nunggu airnya mendidih buat bikin kulupannya kenikir tadi, tak nyambel dulu bun. Lah ini kenikirnya direbus bun. Ada sebenarnya yang suka dilalap, tapi aku kurang suka ya bun ya kalau dilalap langsung kayak gitu. Selain itu juga kenikir banyak banget manfaatnya. Ada yang tiap pagi minum air rebusan kenikir kayak gitu bun. Katanya memang sehat buat badan. Tapi aku belum pernah, lebih suka dikulup kayak gini bun. Alhamdulillah ini sudah mateng bun, monggo sarapan. Dan mungkin cukup sekian dulu videonya bun ge. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, bye bye. Semoga terhibur dan juga bisa ambil manfaat.